Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, saya harap you all masih lagi bersama dengan kita. So, untuk topik seterusnya iaitu slot 5. Slot 5 adalah berkaitan dengan learning management system. Yang mana kalau kita perhatikan dalam sesi pengajaran kita akan melakukan beberapa aktiviti sama ada mungkin akan ada quiz, akan ada assignment, okay, mungkin akan ada discussion kat situ. So, pelbagai aktiviti yang kita akan lakukan pada student kita. Jadi, kita perlukan satu tempat yang boleh centralize semua aktiviti ni. Di UiTM, kita menggunakan UFuture. Mungkin ramai pun yang memang telah gunakan. Jadi, itu adalah salah satu contoh. Okay, salah satu contoh bagaimana learning management system bekerja. Cumanya untuk slot kita pada hari ini, kita akan tengok beberapa juga contoh yang lain. Dan pada saya, kita tak semestinya perlu gunakan semua ni. Cuma bergantung kepada individu. Kadang-kadang mungkin ada yang selesa dengan menggunakan UFuture. Dan ada juga yang selesa menggunakan software yang lain. Jadi kita tengok slide kita, apa yang kita ada. Slide ni agak simple. Sebab apa, saya akan terus kepada teknikalnya. Teknikal sahaja. Sebab kita ada UFuture. Dan yang kedua kita ada Google Classroom. Dan yang ketiganya kita ada Microsoft Teams. Okay, kita terus kepada UFuture. Okay, UFuture seperti mana yang sedia maklum, dia adalah satu sistem yang memang kita UiTM dah gunakan lama. Cumanya namanya telah ditukar baru kepada UFuture. Ada soalan tanya kepada saya, apakah beza UFuture dengan MOC? Jawapannya sebenarnya adalah sama. Sebab apa, dia hanya bertukar nama. Dan kalau untuk pengetahuan you semua, kalau you access kepada moc.uitm.edu.my, so URL tu telah ditutup, memang dah tak boleh buka. Jadi sekiranya ada student ataupun pensyarah nak access, pastikan you menggunakan UFuture punya URL yang baru yang ni lah. So, untuk dalam UFuture tu ada banyak fungsi, tapi kita mungkin saya akan highlightkan kepada beberapa sahaja, iaitu course content, assessment dan juga learning activities. Learning activities ni ada tambahan sikit, yang mana sesiapa yang pernah bangunkan MOC, dia tahu bahawa satu je tambahan dalam MOC adalah dia kena bangunkan semua content tu dekat learning activities. Dekat bahagian lain, terkebanyakannya adalah benda yang sama seperti mana MOC ataupun UFuture. So, kita akan ada discussion juga dekat situ. Dan yang terakhir, kita ada blended learning registration. Apa perlunya blended learning registration ni? Untuk pengetahuan semua, kita memang tak ada kewajipan untuk menggunakan UFuture. Semua orang boleh gunakan apa-apa saja platform. Tetapi, di pihak pentadbiran memerlukan data tu semua direcord. Kalau kita menggunakan UFuture, semua aktiviti kita termasuk kita meletakkan nota, kita buat discussion, kita buat assessment quiz akan direkodkan secara automatik. Dia akan ada satu reporting system yang menunjukkan berapa kerap kita melakukan aktiviti bagi setiap tu. Sebab itu sesiapa yang menggunakan UFuture, yang bagusnya itulah kita tak perlu merekod untuk kali kedua. Dan yang kedua ni adalah nama yang digunakan tu adalah memang nama yang datangnya daripada database pelajar. Maksudnya kita tak risau sama ada mungkin student salah isi ke, sebab dia memang daripada database yang sepatutnya memang tak akan salah lah. Okay, itu berkaitan dengan UFuture. Next, kita akan tengok juga Google Classroom. Sebab apa, Google Classroom adalah satu platform yang sangat fleksibel, sangat stabil dan ramai peminatnya, dan saya pun rasa selesa juga sebenarnya. Cumanya tak bolehlah kita nak menggunakan semua platform LMS sebab student pun makin akan confused kan. Jadi you all boleh decide sama ada nak gunakan yang mana satu. Okay, kita ada Google Classroom, dan yang ketiga kita akan membincangkan tentang Microsoft Teams. Jadi kalau you tengok apa bezanya tiga platform ni dan termasuk Microsoft Teams. Microsoft Teams sebenarnya adalah competitor bagi Google. Apa sahaja yang Google ada, kebanyakannya Microsoft akan cuba buat. Contoh, sebagai contoh, dekat dalam Microsoft ada OneNote, dekat Google ada Google Keep, dekat sini, dekat Google sana, dekat Google ada Form, dekat Microsoft Teams ada Form, dekat Google ada Classroom, dekat sini ada Team. So kebanyakannya adalah mereka berlawanan antara satu sama lain. Jadi kita yang boleh, kita perlu decide lah yang mana satu yang kita nak gunakan. Jadi sebab kita UiTM, kita beli kedua-duanya. Kita ada G Suite for Education pun kita ada, dan juga kita ada Office 365 pun kita ada. So tak ada masalah, kita boleh pilih mana-mana. Okay, ada soalan? Kalau ada soalan boleh tanya dekat bawah. Kalau tak ada, kita akan cuba tengok secara teknikal bagi setiap item ni. Ini adalah
page UFuture yang baru. Okay, kita boleh access melalui ufuture.uitm.edu.my. Okay, kita mulakan dengan sign in dekat atas ni, login. Okay, ada pilihan untuk student dan juga lecturer. Kita pilih lecturer kat situ. Staff ID. Lepas tu, password ni. Kalau sesiapa yang terlupa, jangan lupa dia adalah staff portal. Bagaimana kalau kita lupa password? Untuk pengetahuan semua UFuture ni, dia tak simpan kita punya password sebab dia menggunakan, dia tarik daripada database sedia ada sahaja. Jadi kalau kita nak ubah password dekat sini, memang tak boleh. So, ini adalah page yang pertama apabila kita masuk dalam UFuture. So, dekat sini ada senarai subjek kita yang telah kita register ataupun kita ajar semasa ni. Kalau tak ada, kita boleh masuk dekat setting. Lepas tu kita join bagi subjek tu. Nanti dia akan keluar dekat dalam ni lah. Okay. Sebagai contoh, kalau kita nak macam mana kita nak manage kelas kita, kita just click view lah. Ni semua orang tahu. Perkara yang pertama yang saya akan sentuh adalah di bahagian course content. Course content adalah tempat untuk kita letakkan segala nota, file-file dan tak kisah apa-apa file eh. Kita boleh masukkan PDF, kita boleh masukkan PowerPoint, kita boleh masukkan dokumen dan sebagainya. UFuture telah design dia punya modul seperti itu. Cuma ni yang saya nak highlightkan adalah kadang-kadang nampak ni ada tanda lock ni. Ramai kadang-kadang pensyarah dia letak password tapi lepas tu dia lupa apa password dia. Okay, sebagai contoh ni, Noradila ni dia ada password kat sini. So pastikan kita ingat. Tapi macam mana kalau kita tak ingat juga password kita? Apa yang kita boleh buat adalah kita pergi balik dekat nama tu. Selepas tu, saya bagi contoh. Katalah saya masuk nama saya. Ni Muhammad Izam ni. Okay, saya buat satu folder baru. Okay. Test. Ha ni, password ni. Kita letak dia yes. Okay, katalah kita letak dia password dia 123. 123. Okay, ni juga yang penting bahagian bawah ni. Dekat sini kita ada save only, UITM student, UITM instructors dan juga MOC user. Ni jangan sampai tersilap. Kalau kita buat save only, maksudnya dia macam kita punya drive lah. Cloud drive. So, maksudnya kita untuk diri kita sendiri. Tapi biasanya, common adalah dua yang ni kita boleh tick. MOC ni adalah untuk orang luar. Boleh tick dan juga kita tak payah tick pun tak apa. So, password tadi saya tekan save. Kalau kita perhatikan, sekarang ni saya ada satu folder test ni berserta dengan log. So, macam mana kita nak enable balik benda ni adalah kita klik pada edit. Okay, lepas tu set password ni kita biarkan dia kepada no. Selepas tu kita just update. Okay, kita akan nampak dekat bahagian test ni sekarang ni dah tak ada dah log tadi. So, itu kepada sesiapa yang sentiasa lupa dia punya password tu. So, pastikan dia ikut step apa yang saya dah tunjukkan tadi. Okay, kita teruskan. Di bahagian continuous assessment, apa yang kita boleh buat adalah yang pertamanya kita boleh buat assessment untuk student. Sama ada kita nak buat quiz dan sebagainya. Katalah kita buat satu quiz, kita buat add assessment. Katalah kita buat satu contoh. Okay, kita tekan save. Okay, kita boleh masukkan soalan dengan beberapa cara. Yang pertamanya, kita kalau katalah kita ada soalan yang baru yang memang kita belum pernah buat. So, kita klik pada new question. Okay, dekat dalam new question ni ada banyak contoh kat sini tapi saya tak bercadang untuk tunjukkan semua. Just tunjuk satu sample saja. Katalah saya ambil multiple choice. Katalah kita masukkan soalan yang simple kat sini. 2 plus 3 equal to. So, dekat sini saya masukkan kat sini 5, 4, 3, 2. Okay, so jawapan yang betul kat sini adalah 5. Okay, yang ini jangan sama tersalah. Ni, kadang-kadang terlupa nak letak, nanti student tak dapat markah.
Okey, untuk tagging, saya cadangkan kita letak. Kenapa kita letak? Kadang-kadang, okey, kita add situ. Kadang-kadang kita perlukan soalan ni kita nak reuse tau pada dua semester yang akan datang. Katalah kita nak nak guna. Kita pun dah tak tahu yang ini chapter berapa ni. So sebaiknya tagging tu kita masukkan, dah siap tu semua kita tekan button save. Okay, success. So sekarang ni kita ada satu soalan yang memang soalan baru yang kita baru buat. Tapi kita juga sebenarnya boleh ambil daripada soalan orang lain. Sebagai contoh, kita ambil daripada form assessment sama ada diri kita sendiri ataupun kita boleh ambil daripada orang lain. Sebagai contoh, sekarang ni saya ambil daripada persyaratan yang lain. Sebagai contoh ni, saya select. Okay, kita ambil, saya ambil soalan ni. Kita pilih. Lepas tu, saya klik done. Lepas tu, saya klik done lagi. Okay, kalau you all boleh nampak dekat sini, so ada dua soalan. Dan soalan ni, orang lain ni, saya tak boleh edit. Sebab tu bukan soalan saya. Okay, saya hanya boleh pinjam, boleh ambil saja. Tapi kita tak boleh tukar. Ada satu lagi yang kita boleh ambil juga, kita boleh daripada question bank. Question bank ni kalau soalan tu pensyarah yang dah buat banyak-banyak dilogokkan dekat dalam bank, kita just boleh reuse saja. Okay, lepas kita dah siap soalan ni, kat sini ada share assessment tau. Share assessment ni sekiranya kita nak kongsikan soalan kita ni kepada orang lain. Kalau kita tak nak bagi, tak apa. So kita biarkan macam tu. So yang paling penting, lepas tu kita tekan make available. Make available ni semester ni saya tersilap kat sini lah. Pastikan kita pilih semester yang betul. Selepas tu, apa lagi kita buat? Group marking. Group marking ni sekiranya satu subjek tu oleh diajar oleh beberapa orang pensyarah dan pensyarah tu juga boleh tengok. So kita klik pada group marking. So kita masukkan duration berapa. Sebagai contoh, saya masukkan 20 minit. Okay, bila? Tarikh ni kita set lama pun tak apa. Sebagai contoh, 4 hari... Katalah saya buat 4 bulan 4 tapi dia habis pada 18 hari bulan. Kan lama kan tempoh tu kan? Tapi tak mengapa sebab kita trace student based on minute kat sini. Dan kita set kat sini number of attempt ni 1, 1. So bila sekali dia dah buat, dia tak akan boleh buat untuk yang kali kedua dan ketiga. Unless kita tukar setting dekat sini. So kita klik group kat sini. Lepas tu kita masukkan kat sini, kena description kena masukkan. Okay, bila kita dah masukkan tu, kita tekan button save. Okay, kita dah buatkan button save. Okay, dah siap lah. So, status semua okay. So, tinggal student tu jawab je lah pada hari yang ditentukan. Dan kalau you perasan dekat sini ada copy student link. Copy student link ni maksud kita boleh copy student tu, copy link tu, lepas tu kita letak dekat mana-mana yang lain. Dekat mungkin dekat dalam Google Classroom ke apa ke dan sebagainya. So, bila klik kat situ, dia terus boleh jawab kepada quiz yang kita buat tadi. Okay, tu berkaitan dengan assessment. Okay? Seterusnya, selain daripada assessment tu, quiz dan sebagainya, kita akan bagi student kita assignment juga kan? So, kita klik pada assignment. Okay, assignment. Selepas tu, kita klik pada new assignment. Okay, katalah saya masukkan sebagai contoh assignment 1. So, kat sini optional. Lepas tu, bila nak mula, kita setkan. Katalah saya bagi tempoh ni. Lepas tu, bila dia berakhir, tamat. Okay, dan pastikan ni. Jangan sampai tersilap semester ni. Kalau tidak, nanti dia akan park dekat tempat lain. Okay, untuk assignment, kita ada group marking juga. Group marking ni bermaksud kalau ada pensyarah lain ajar kelas yang sama. So, kalau kita buat group marking, pensyarah tu pun boleh marking lah nanti. Okay, rubrik ni optional. Kadang-kadang ada subjek, kebanyakan subjek sebenarnya pun ada rubrik kan. So, bila kita klik rubrik ni, nanti pensyarah tu boleh isi markah-markah ikut rubrik. Nanti markah tu akan keluar secara automatik lah. Dekat bawah tu, berapa result student tu. Ni adalah optional. Kita boleh tick ataupun kita boleh untick. Dan seterusnya, kita tengok apa, show dia punya score ataupun kadang-kadang pensyarah tu nak bagi feedback pada assignment student, so dia boleh klik feedback. Okay, pilih group, lepas tu add questions. Okay, katalah kita masuk assignment 1 ni berkaitan dengan proposal. So proposal mark, kita letak 10 mark. Okay, kat sini rubrik tak perlu sebab saya set tadi tak ada rubrik. So, saya set submit.
Okay, so kita dah tambah satu assignment kat sini. So kalau saya klik dekat sini, assignment dekat sini. Okay, nampak ni? Tak ada student lagi yang jawab, so no attempt. Tapi sekiranya student tu dah jawab, ada seorang je pun student dah jawab, kita dah tak boleh buat perubahan lagi pada kita punya assignment tu. Okay, sebab kita dah jawab. Kita kena stop lah. Kalau kita nak force stop, kita boleh juga force stop. Kalau tidak, nanti dia akan ikut tarikh. Tarikh apa tu yang ditentukan. Okay, itu adalah berkaitan dengan assignment. Okay. Sebab nampak ni? Ni sebab dia filter dia salah ni. Kita kena pilih yang betul baru dia akan keluar. Itu. Okay, kita teruskan seterusnya. Dekat bahagian di sini, kita ada apa lagi? Kita ada report. Okay, dekat report ni, apa yang kita ada? Progress report. Okay, kita boleh set report. Kan, report ni, kan kita tadi ada buat quiz, kita ada buat assignment dan sebagainya. Okay, dia macam akan displaykan grade. Okay, dia akan displaykan semua assessment yang kita buat. Termasuk quiz dengan juga assignment tadi tu. Okay, nampak ni? Okay, list of student. Saya pergi dekat report. Okay, view. Tu. Quiz kita. Project berapa. So, daripada yang tadi tu dia akan keluar dekat sini lah. So, ni ada antara quizzes yang UJ tengah sedang bangunkan. Okay, kita boleh gunakan lah. Okay. Komponen seterusnya adalah bahagian learning activities yang mana learning activities ni sebenarnya adalah self-assessment untuk student. Bermaksud kita boleh letak quiz, kita boleh letak latihan dan sebagainya. Tapi dekat situ kemungkinannya tak ada markah lah sebab apa, dia just untuk activity student. Okay. Sebagai contoh, dan kita kena ingat dekat sini ada dua tab. Yang pertama tu adalah course learning activities. Ini adalah untuk UiTM student yang di sebelah kanan. Okay, di sebelah kanan ni adalah MOOC Learning Activities. Yang ini yang saya masukkan tadi, sesiapa yang terlibat dengan MOOC Development, so aktiviti tu akan dibuat dekat sini. Yang ini boleh dicapai oleh pelajar luar sekalipun. Yang sebelah kiri ni adalah untuk UiTM student sahaja. Dan satu lagi, kalau dulu punya modul, bagi Learning Activities ni, semua orang boleh nampak. Sebagai contoh, saya masuk satu Learning Activities. Saya buat untuk course. Okay, katalah saya masukkan tadi, saya punya dah banyak sebenarnya kat situ tu. Dekat situ. Okay, katalah saya buat kat sini. Tak apalah, saya buat lagi. Okay. Apa beza kalau kita klik introduction, learning activities, learning activities dan juga conclusion? Sistem akan kira sekiranya kita set pada learning activities. Ha. Okay, sekiranya kita buat learning activities, sistem akan kira kita buat sesuatu. Introduction tu tak ada apa-apa sebab tu dia tak dikira. Tak ada merit lah. So, kita submit. Okay. Okay, perasan tak dekat sini? Yang ada tanda ni. Yang ini adalah tracking. Tracking. Kita, kalau kita aktifkan tracking ni, kita boleh tengok student siapa yang dah buat aktiviti tu. Okay, kita boleh activate kan. Caranya adalah kita pergi dekat edit tu. Oh, bukan ke situ. Kosong. Kita kena post. Post ni, kita kena masukkan aktiviti apa yang kita nak buat. Sama ada assessment ataupun kita nak masukkan video dan ataupun kita nak letak additional material. Sebagai contoh, kata dekat sini saya nak letakkan video. Okay, katalah kat situ. Review system. System review. Okay, sebab tu nak masukkan video. Okay, kita boleh bagi arahan dekat sini ya. Apa-apa arahan. Okay, kat sini ada arahan apa-apa. Okay, any instruction. Lepas tu, ha ni kat sini ni. Enable tracking ni.
Bila kita set yes, bermaksud kita akan boleh tahu siapa student yang dah buat aktiviti tu. Okay, sama ada kita nak, contohnya sebagai contoh, dia boleh tracking sekiranya student tu view ataupun student tu post sesuatu, dia akan jadi sebagai tracking. So, saya submit. Okay, saya submit. Jadi kita dah activate kita punya tracking. Okay, itulah kelebihan tracking tu. Okay, dan juga kalau ini perasan dekat post ni, sama je. Satu page ni je untuk semua, bermaksud apa beza kalau kita pilih content, assessment, additional material, activity, feedback, teaching, video tu. Yang berbeza dia adalah dia punya warna. So, dia punya warna file ni berbeza. Sebagai contoh ni saya dah buat dekat sini. Okay. Oh, tak ada. Okay, warna file tu akan berbeza. Katalah kita pilih video, dia akan ada warna yang berbeza. Kalau kita pilih assessment, dia akan warna yang berbeza. Itu sahaja. Tak lebih daripada tu. Yang dalam ni semua sama. Katalah sekiranya kita ada any material daripada Facebook, ada daripada YouTube dan sebagainya, kita boleh paste dekat sini. Dekat YouTube ni. Embed YouTube video. Ataupun mungkin kita nak letak beberapa perkataan ataupun tag, kita boleh letak dekat dalam ni lah. Itu adalah learning activities. So, sebagai contoh, you boleh tengok dekat sini lah. Sama je dekat sini. Sebagai contoh, ini yang dah siap. Ada banyak dekat sini. Nampak tu? Ada banyak tu. So, kita ada dia punya slide. Kita ada dia punya video. So, dia akan jadi macam ni lah. Berbeza dari segi warna. Itu adalah bagian learning activities. So, kepada developer MOC, inilah yang akan you buat nantilah. Dan forum. Forum kita ada untuk discuss. Forum ada dua tempat. Sama ada ini adalah untuk yang general. Forum general. Cumanya yang forum baru punya, you future punya template yang baru. Dia ada tiga layer. Maksudnya dia first layer macam group yang pertama. Lepas tu dia ada layer yang kedua, group yang kedua. Lepas tu dia ada satu lagi layer, group yang ketiga. Barulah boleh student boleh post. So ada banyak layer. Macam leceh sikit lah. Tapi itu yang diorang request kan. So ada banyak layer baru sampai kepada post yang sebenar. Itu adalah untuk yang general. Tapi untuk very specific discussion, kita boleh buat dekat dalam group tu. Sebagai contoh dekat sini, so kita ada iDiscuss kat sini. So dekat dalam iDiscuss ni sama je macam forum. Cumanya yang ini lebih khusus kepada group itu saja. So apa lagi yang sentuh kat sini? Dekat eFuture. Itu saja kot. Yang lain mungkin kalau dia nak tanya, boleh tanya lah dekat forum monitoring ni. Tahu kan, dia boleh monitor siapa yang post dan yang tak. Okay, yang saya nak tunjukkan satu lagi yang sebenarnya antara yang penting juga adalah blended learning registration. Blended learning registration ni, okay, klik pada blended learning. Lepas tu dekat sini ada registration kalau kita nak register lah. Tapi reporting. Okay, bila kita klik pada reporting. Okay. Lepas tu kita klik pada My Report. Okay. Okay. Ni maksudnya yang merah-merah ni kita tak comply. Okay. Dua tak comply. Forum kena sekurang-kurangnya tiga. So dekat sini apa yang kita perlu tambah ni. Kita tambah dekat sini. Yang tengah ni. Okay. Yang ini yang saya masukkan tadi. Sekiranya kita menggunakan platform yang lain. Sebagai contoh, kita gunakan Google Classroom ataupun Facebook dan sebagainya, Kahoot ke apa semua, kita boleh pilih atas ni. Katalah kita guna Powtoon. So bila kita buat tu aktiviti tu, kita masukkan. Okay, kita masukkan berapa content dia, berapa kali jumlah yang kita dah buat, berapa assessment kita buat, lepas tu kita submit. So kita katalah content kita buat kat sini 4, forum kita dah buat 4 kali dekat situ sebagai contoh lah. Untuk assessment kita buat dekat situ 2 kali, so kita tekan submit. So automatic dia akan update. So dia akan update bilangan tu dekat situ. So kita boleh update manually. Bermaksud pentadbiran masih lagi trust kita. Cuma kita kena simpan lah evidence yang berkaitan dengan benda ni. Berkaitan dengan pengajaran yang kita lakukan secara online. Sekiranya kita tak menggunakan new feature. So saya rasa itu adalah features yang secara okay, secara kasarnya lah. Sebab banyak sangat features kat sini kalau nak tahu satu persatu. Okay, kita akan mungkin teruskan kepada yang platform yang berbeza. Okay, kita akan sentuh tentang Google Classroom. Jadi Google Classroom ni ramai dia punya peminat juga. Sebab apa? Google Classroom ni dia agak fleksibel dan dia agak stabil. Jadi kita boleh access Google Classroom melalui classroom.google.com.
dan kita masuk gunakan email UiTM tu lah. Okay, kita sign in gunakan email UiTM dan ini adalah interface yang kita akan dapat lah. Untuk menggunakan Google Classroom, benda yang pertama yang kita perlu buat adalah kita kena create class. Jadi dekat sebelah kanan ni, class ni, you click kat situ. So kita sama ada boleh join ni kalau kita nak join join mana-mana kelas lah. Okay, ataupun kita create class. Jadi kita nak create class dulu, kita create class. Okay, yang paling penting dekat bahagian ni adalah yang sebenarnya class name saja. Yang lain-lain ni adalah pilihan, kita boleh seek ataupun tidak. Sebagai contoh 2020, section ni pun tak kisah sebenarnya letak apa, tapi kalau saya mungkin letak group. Okay, room pun tak kisah, boleh je tinggalkan. Tapi kadang-kadang ada orang yang dia letak room ni bersama dengan bilik fizikal. So kita create kat situ. Apabila kita dah create class tu, kita akan nampak dekat sini, di bahagian atas tu kita ada class code. Class code ni, yang ini yang kita kongsikan kepada student apabila nak join. Kan tadi perasankan dekat sebelah atas tu boleh kita join class. So masa student tu nak join class, kita boleh bagilah code ni. Nanti student tu akan masuk class ni. Okay, apa yang sebenarnya Google Classroom ni agak simple dia punya menu dia, dan ada berapa dia dekat atas tu. Kita ada stream, kita ada classwork, people dan juga grade. Kita akan sentuh secara ringkas setiap satu tu. So stream ni adalah bahagian yang mana kalau kita post apa-apa saja, sebagai contoh kita ada assignment, kita ada quiz, semua dia akan keluar dekat bahagian depan ni. So dia akan jadi banyaklah dekat depan ni. Tapi macam mana kita nak bezakan antara setiap satu tu, kita akan bekerja dekat sini, dekat classwork ni. Okay, dekat bahagian classwork ni, kalau you tengok kat situ, ada bahagian, ada create dekat situ. Okay, create ni memang simple. Kita ada assignment, quiz, question, material dengan reuse post. So, saya terangkan apa benda ni. Okay, dalam kita mengajar, mungkin kita ada nota, kita akan buat assignment dan quiz kan. Jadi, macam mana kita nak manage benda ni, kita boleh je sebenarnya kalau kita create dekat sini, lepas tu kita buat assignment, kita buat quiz, terus je buat macam ni. Bukan tak boleh, boleh, tak ada masalah. Tapi nanti kita susah nak manage. So apa cadangan yang mungkin yang saya boleh berikan adalah, untuk dekat create ni, kita create topik dulu. Okay, create topik ni sebagai contoh, kita asingkan yang ini adalah untuk note. Okay, lepas tu kita asingkan lagi untuk mungkin untuk assignment. Okay, mungkin kita boleh asingkan lagi yang ini untuk quiz. Okay, ada pesara yang mungkin dia bahagikan topik ini ikut chapter. Mungkin ni chapter 1 ke chapter 2, chapter 3 dan sebagainya. Bergantung kepada pensyarah tu lah dia nak buat macam mana. Tapi dalam kes ni saya asingkan seperti ini. Okay, saya tunjukkan contoh. Sebagai contoh kita ada nota sebagai contoh. So kita pergi create dekat sini. Katalah saya masukkan material. Okay, contoh note chapter 1. So kat sini kita optional. Dekat sini kalau kita simpan semua dokumen kita dekat dalam Google Doc sebagai contoh, so kita boleh add dekat sini. So kita boleh ambil daripada Google Drive. So saya ambil contoh, katalah ada dekat situ, saya cari mana-mana. Okay, katalah nota tu saya jumpa mana . Inilah start plan ni sebagai contoh je kan. So saya masuk kat sini, add. So kita boleh embed nota tu kat sini, ataupun kita nak create yang baru pun boleh kat sini. So kalau kita boleh create sini, ni kita akan create yang baru lah. Tapi yang ni saya mungkin rasa dia ada sahaja. Okay, lepas tu perasan tak? Ya, ni dia, dekat bahagian topik ni, kalau kita tak buat topik tadi tu, dia tak akan ada. Dia tulis tu no topic. Tapi tadi sebab kita dah pilih topik, maka kita boleh assign dia dekat mana. Sebagai contoh ni adalah nota. So saya masukkan dekat notes. Lepas tu kat sini kalau perasan, dia boleh, kita boleh set bila nak post. Sama ada post waktu ni juga, ataupun kita boleh schedule kan. So saya post terus.
Kalau kita tengok dekat sini, so sekarang kita dah ada satu nota. Begitulah seterusnya, kita tambah untuk nota yang kedua, nota ketiga dan seterusnya. Okey, untuk quiz dengan assignment, sebelum kita masukkan, seboleh-bolehnya ada satu lagi yang you kena setting. Iaitu dekat bahagian atas ni, dekat grading. Dekat grading ni, apa yang kita boleh masukkan? Sebagai contoh, kita masukkan grade untuk, katalah untuk assignment ni, kita boleh setting sama ada ikut point ataupun ikut weightage. So, saya contoh untuk weightage katalah assignment 10%. Maksudnya nanti kalau ada assignment tu, kita ada 100 ke atau ada 5 assignment ke, dia akan markah dia adalah 10 sahajalah. So, add kategori lagi, katalah untuk quiz. Okay, untuk quiz katalah kita 20 kat sini. So, katalah lagi kat ni untuk test. Benda ni tak wajib yang isi sebenarnya. Kalau kita tak buat pun tak ada masalah, tapi yang ini saya buat. Okay, lepas tu katalah 30 kat situ. Pergi apa? Project. Ni project mungkin 20. Test 20. Okay, ada remaining lagi 30%. So, katalah kat sini kita buat final. Okay, lepas tu dah siap semua. Okay, lepas tu kita save. Apakah kelebihan kalau kita buat ni dengan tak buat? Okay, kalau kita buat yang grade tadi, kelebihan dia. Sebagai contoh, katalah kita tadi kita dah masukkan nota. You all dah tahu kan nota kan? Nota ni boleh masuk daripada mana-mana dia. Embed dekat sini. So, kita pergi dekat assignment. Sebagai contoh, kita create assignment. Katalah kita masuk kat sini assignment 1. So, kita bagi arahan. Ni kat sini instruction lah. Okay. So, kita bagi any instruction. Selepas tu, kita boleh juga attachkan dengan dokumen lah sekiranya ada. Nampak tak di sebelah kanan? Nampak ni? Kalau kita tak buat kategori, so dekat sini boleh juga kita adjust terus markah tu, point tu. Tak ada masalah pun. Sebab tu dia adalah pilihan. Tapi bila macam ni, kita buat kat sini, saya letak dia sebagai assignment, dia ada markah. Okay, bila saya letak kat sini sebagai assignment, markah dia berapa? So, kita boleh letak dia punya due date. Topik ni jangan terlupa, letak ni kat sini. So, kalau dia bawa assignment. So, dia bawa assignment, so saya set assignment, rubrik. Kita boleh gunakan rubrik kalau nak gunakan. Kalau tak pun tak ada masalah. Okay, so saya dah set macam ni. Lepas tu saya assign. Bila kita assign, maksudnya student tu kita, yang student di bawah kita tu akan di assign nanti dekat bahagian student tu. Oh, saya tak tunjukkan yang untuk bahagian student. Dekat bahagian student nanti, bila dia buka nanti, dia akan ada topik yang seperti mana yang you all nampak ni. Saya hari ni saya tak tunjukkan yang menggunakan phone tu. So, dia akan nampak quiz, assignment, notes dekat dia punya platform. Bila dia orang install apps tu nanti. So, bila dekat assignment nanti, bila student tu buka. Okay, nampak kat sini. Bila dia buka dekat assignment tu, dia akan nampak arahan-arahan tu dan dia ada turn in ataupun assign. Assign ni sebab apa kosong? Sebab tak ada student punya register dekat dalam kelas ni. Nanti mungkin saya registerkan satu ke. So, bila dia dah register, nanti kat sini ada assign ikut jumlah lah. Kalau ada 10 orang lah. Dan turn in ni apabila dia dah jawab assignment kita tu nanti, dia boleh post ataupun dia boleh attachkan jawapan tu, lepas tu dia kena turn in. Bila dia dah turn in, nanti dia akan tulis lah dia dah, berapa orang yang dah turn in. Okay, saya tunjukkan contoh yang mungkin yang dah ada. Okay. Okay, katalah yang ini, classwork. Okay, dekat, katalah dekat sini. Nampak tu? Bila kita nampak tu, assign. Assign ni maksudnya student yang ada dekat dalam kelas ni. Turn in ni belum ada orang yang hantar. So, bila student tu nanti dia dah buat, dia bila dia hantar, dia akan ada tulis kat sini. Dan grade ni maksudnya berapa orang yang kita dah marking. Kalau kita klik macam ni, sebagai contoh turn in ni kat sini. So, kita nampak ni student-student yang ada, student-student saya yang dah ada. So, kita boleh terus letak markah dia dekat sini. Dekat sebelah kiri ni kan, kita terus boleh masuk markah. Ini satu caralah. Ini kita marking dia by
by post lah. Yang ni by post. Mana student yang dah turn in, okay, bila kita dah bagi markah, kita kena return je. Eh, kita kena return. Return bermaksud kita bagi job markah tu, budak tu akan dapat markah tu. Sebagai contoh, saya tukar markah ni, dia dapat markah penuh. So bila dia dapat markah penuh, saving, lepas tu kita kena return. Bila kita return, student tu akan dapat markah tu. Ha, kalau ramai yang dah return, kita buat banyak-banyak, lepas tu kita return je all kat atas ni. Ni ada return. So bila saya dah bagi markah ni, kita boleh return juga untuk multiple student. Benda ni boleh dibuat dekat di sini, ataupun kita boleh buat dekat dekat bahagian grade. Dekat bahagian grade ni, kalau kita nampak dekat sini, kita, saya ada Q4. Yang ni saya dah hantar sebelum ni lah. Sebagai contoh, tadi kita buat proposal kan. So untuk proposal tu, dia akan keluar mana-mana yang ada grade. Kan tadi kita ada setting grade kan, yang ada markah, dia akan display dekat sini. Tapi kalau you tengok dekat sini, macam nota dan sebagainya, kan kita tak ada setting untuk markah kan. So bila kita tak ada setting untuk markah, maka dia tak akan keluar dekat sini lah. Mana-mana yang ada grade, setting untuk markah sahaja yang dia akan display dekat sini. So dekat sini pun sama, kita boleh bagi grade juga. Terus bagi grade dekat atas ni. Okay, kita boleh bagi grade dekat sini. Sama juga konsepnya, cuma yang ini lebih mudah sebab dia keseluruhan lah. Kalau kita nak marking semua serentak lah. Yang tadi tu, kita pergi modul by modul. Assignment 1, assignment 2, satu-satu. Yang ini untuk semua. Okay, itu adalah berkaitan dengan classwork. Very simple, dia punya menu dia ni sahaja yang atas ni. Tapi walaupun dia menu dia nampak simple, tapi dia agak fleksibel. Sebab tu saya kata, kalau macam kita gunakan U-feature, U-feature dia memang dah tentukan. Kita ada section untuk notes, untuk apa tu, content, section untuk assignment. Dan yang ini kalau tengok, yang ini dia fleksibel. Oleh kerana dia fleksibel, kita boleh letak je lah. Walaupun section yang tak wujud, contoh macam VC untuk voice conference, bila waktunya. Contoh ni saya, mungkin kita boleh gunakan untuk attendance. Sebab contoh, katalah kita nak buat voice conference pada minggu kelima, minggu keempat. Siapa yang attend, dia turn in. So dia boleh untuk attendance dan sebagainya kat sini. So dia boleh filterkan macam ni lah. Okay, simple kan? Okay, dan juga dekat people ni adalah senarai student kita lah. Okay, senarai student kita yang ada dekat sini, dan juga grade tadi tu yang saya cerita tentang tentang markah. Jadi untuk menggunakan Google Classroom ni, ni just untuk kategori dia sebenarnya, Google Classroom ni. Tetapi yang menyebabkan dia tu menarik adalah kita akan linkkan dia dengan beberapa benda yang lain. Sebagai contoh, kita akan gunakan Google Form. Kita akan gunakan Google Doc, kita akan gunakan mungkin Google Slide dan YouTube dan sebagainya. Okay, just ini LMS ni hanya untuk manage kita punya source je, sumber-sumber ataupun bahan-bahan pengajaran yang kita gunakan. So, rasanya untuk Google Classroom setakat itu saja, dan sekiranya ada masalah, mungkin you all boleh komen dekat bawah tu, kita cuba jawablah apa yang boleh. Okay. Platform yang seterusnya, kita akan cuba Microsoft Teams. Jadi kita boleh access dia punya website teams.microsoft.com, dan jangan lupa kita kena sign in gunakan UITM punya account email staff.uitm.edu.my. Okey. Ini adalah halaman pertama apabila kita dah sign in nanti dekat dalam Microsoft Teams. So kita ada activity, chat, Teams, assignment, calendar dan sebagainya dekat situ. So ini adalah kelas yang saya dah buat sebelum ni. Okay, jadi macam mana kita nak mula? Okay, untuk mulakan kita punya kelas, apa yang perlu kita buat adalah mula-mula kita kena create dulu team. Okay, sebab kalau kita nak join, kita join, tapi kita nak create team. So dekat sini, sama ada kita boleh masuk team untuk ni, untuk join team tu, ataupun kita create team. Sebagai contoh, create team. So saya create team untuk kelas. Katalah saya masukkan kelas okay. So saya buat satu kelas dekat sini. Okay, kita create team. Okay, dekat bahagian ni, kita boleh add add student kita. Suka saya nak ingatkan, untuk add student ni, student kita kena pakai email yang email UITM.
yang daripada iSiswa punya. Contoh macam, okay, sebagai contoh saya buat Ahmad dekat situ. So ini adalah senara student kita dan account dia adalah account yang daripada UiTM punya lah, iSiswa. Okay, kalau kita tengok dekat sini, so ini memang telah diregisterkan. Dan kalau tak silap saya, kita tak boleh gunakan email daripada luar. Maksudnya email yang Hotmail yang biasa-biasa tu rasanya tak boleh. Kalau boleh pun mungkin as a guest lah. Okay, kalau boleh pun as guest. Sebab ini semua telah didatakan. Okay, ini gunakan email memang UiTM punya untuk student. So lepas tu kita boleh close. Kalau kita tak nak tambah sekarang pun tak apa, nanti kita boleh bagi link juga, sama juga. So ni saya contoh je. So saya buang dulu sebagai contoh. So saya skip kat sini. Okay, bila kita dah create tu, okay, kita akan tengok saya buat satu tadi. Mana saya punya yang baru? Okay, yang bawah ni yang baru kan? Okay, ni group saya yang baru, CJ. So CJ yang baru ni kat bawah ni. Kalau kita tengok dekat sebelah sini, get link to the team. Get link to the team ni yang kita akan bagi dekat student kita. Nanti student kita akan join. Okay, join gunakan UiTM punya iSiswa punya email. Tak boleh email sebarangan. Okay, kita tengok apa yang ada dekat dalam kelas kita. So, kita double click dekat dalam tu. Klik dia pun boleh. Okay, di bahagian genre ni, kita akan perasan kita ada beberapa post, file, class, notebook, assignment, grade dan sebagainya. So, yang ini Microsoft Team, dia pecahkan kita punya section ni by channel. Sebab contoh ni untuk general yang general, dan kita boleh juga mungkin buat channel baru. Sebagai contoh, ini untuk channel untuk lab. Okay, dan kita boleh buat channel lagi, katalah ni channel untuk lecture. So ini untuk genre ni mungkin kita nak buat announcement, kita ada quiz dan sebagainya. So kita boleh buat dekat sini lah. Okay, dan kita tengok dekat sini. Okay, di setiap channel ni kalau you perasan, genre ni lepas tu dekat sini berbeza. Sebagai contoh, okay, dekat dalam genre kita ada file dan kita ada class notebook. Dekat sini tak ada kan class notebook kan. So apa beza dia? Class notebook ni dia lebih kepada collaborative learning, bermaksud semua orang dekat dalam kelas ni akan ada ataupun akan boleh access benda ni. Kita nota kita ataupun kita buat tulisan tulis, kita buat perkataan. Sebagai contoh blank, untuk saya next. So ini adalah untuk collaborative learning punya tempat. Semua orang boleh share benda yang sama dekat dalam ni. Okay, dia start notebook ready. Kalau kita perhatikan sebenarnya apa yang Microsoft Team buat, dia integrate sebenarnya OneNote tu. Dia integratekan OneNote dekat dalam Microsoft Team. So ini adalah collaborative learning. So kat dalam ni student pun boleh access juga. Okay, sebagai contoh untuk lab activity, katalah dekat lab activity, kalau you perasan kat sini ada post. Maksudnya post ni adalah untuk channel ni sahaja. Macam tu Microsoft Team dia asingkan ikut channel-channel. Sama ada untuk contoh untuk lab punya discussion. So kita discuss kat dalam ni je. Sama juga untuk kita letak file, untuk kita letak notes. Dia ada by channel ataupun by genre. Okay, untuk lecture pun sama juga. Sebab contoh mungkin untuk lecture ada note yang berbeza kan. So sebagai contoh untuk lecture mungkin saya ada note yang berbeza. Katalah saya klik satu kat situ. Okay, kat note kat situ dia akan link sebenarnya kepada OneNote punya application juga. Okay, tu OneNote application juga. So dekat situ kita boleh conteng, kita boleh discuss apa-apalah dengan student kita. So okay, so student kita boleh nampak tu nanti kat situ. Okay, kita pergi kepada general. Dekat mana nota-nota kita nak letak? Nota-nota kita boleh letak dekat bahagian file ni. File ni adalah untuk yang bahagian general. Okay, jadi dekat sini kita boleh upload nota-nota kita lah. Okay, dekat bahagian mana yang kita buat assignment, quiz dan sebagainya. So Microsoft Team dia letakkan benda tu dekat bahagian assignment. Okay, dekat bahagian assignment ni, okay, kalau kita tengok dekat situ, kita get started. Okay, lepas tu kita create dekat situ. Okay, dia ada assignment dengan quiz. So kita boleh create assignment kita sebagai contoh. Okay, katalah ni assignment. Kita assignment 1.
Okay, lepas tu point dia berapa, sebab kita bagi, kita bagilah dia punya instruction kat sini. Okay, lepas tu kita set bila masa due dia dan sebagainya. Lepas kita dah set assignment tu, arahan, mungkin ada attachment dan sebagainya, kita assign. Okay, tu saat kat sini ada assignment satu. Begitu juga kalau kita nak create quiz. So, create quiz. So, kita create quiz. Dalam Microsoft Teams ada juga the link kepada Microsoft Form. Macam sama je, macam lebih kurang apa tu, Google Form lebih kurang. So sama ada kita boleh ambil yang daripada existing ataupun kita create yang barulah. So dalam case ni saya ambil yang dah ada je sebagai contoh. So click next. Oh, so ini adalah kita punya quiz. So kita assign. So kalau kita kalau kita tengok, okay, Microsoft Teams punya konsep, okay, hampir sama apa yang ada dekat dalam Google Classroom, cuma ada sedikit mungkin ada tambahan. Okay, mungkin sedikit tambahan aku yang beza dekat collaborative learning. Dan juga untuk video conference, dekat dalam Microsoft Teams ni, dia boleh juga buat. Sebagai contoh, katalah kat sini eh, you pasang tak dekat bawah ni, ni ada gambar Meet Now ni. So bila saya tekan Meet Now dekat sini, okay, okay, so dekat sini sama juga kita boleh set video conference. Okay, katalah VC1, okay, Meet Now. So ini adalah video conference menggunakan Microsoft Teams. Okay, so kalau kita tengok apa yang ada menu dekat sini, lebih kurang sama juga. Okay, kita ada video, kita ada mic, dan juga kita ada share screen kat sini. Sama juga kan. Kebanyakan yang kita dah sentuh pun sebelum ni lebih kurang sama lah untuk share screen. So kita boleh, dan satu lagi, Microsoft Teams dia boleh juga embed banyak benda. Banyak-banyak benda daripada third party software. So ini adalah contoh screen yang kita boleh share dekat student, whiteboard dan sebagainya. So kita boleh, saya tekan ni untuk berhenti. Okay, dismiss. Okay, kalau sebelum ni, kalau kita gunakan software yang sebelum ni, dia buat asing-asing kan, ni untuk ni, ni untuk ni. Tapi kalau Microsoft Teams, dia memang sekali semua ada dekat dalam ni juga. So kita punya apa tu, video conference pun dekat sini, semua dekat dalam ni. Ini adalah salah satu juga contoh learning management system yang kita boleh gunakan. Dan saya tak pasti sama dia nak guna, tapi just saya tunjukkan secara ringkas. Mungkin kita kena explore lebih lagi, or kena explore lebih lagi lah kalau screen ni nak guna. Sebab macam saya katalah, dah banyak juga yang kita tunjukkan. So saya harap sedikit sebanyak membantu you all semua, sama ada decide nak guna ataupun tidak. So kita mungkin akan sentuh sedikit tentang Google site. Yang itu yang terakhir kot, tu very simple lah, tak sangat macam learning management system. Okay, tapi dia masih lagi dah boleh apa tu, kumpulkan semua bahan-bahan pembelajaran kita. Okay, kita tengok pada seterusnya. Okay, ini adalah site google.com, salah satu platform yang mungkin you boleh gunakan untuk buat website, kumpulkan bahan-bahan pengajaran. Okay, sesiapa yang tak menggunakan LMS yang lain tadi tu, ni mungkin boleh sebagai tambahan ataupun untuk you punya kelas. Okay, kita boleh access melalui site.google.com. Selepas tu, you nampak di sebelah bawah tu ada button plus tu, tambah dekat situ. Okay, saya tambah dekat situ. Selepas tu katalah, okay, yang ini saya masukkan nama kelas. Okay, yang page title ni katalah saya masukkan nama kelas juga. Okay, untuk team ni kita boleh tukar. Di sebelah kanan ni ada team kan. Kat team ni you boleh tukar banyak macam jenis lah, kat sini ada. So boleh tukar jenis-jenis apa-apa pun. Okay, dekat insert ni kalau you tengok dekat sebelah kanan ni, ini kita panggil sebagai what you see is what you get punya features. Maksudnya kita just drag and drop. Sebagai contoh, kita drag macam ni, layout macam ni. So dekat sini kita boleh masukkan image. Select image. Ok,
Okay, selepas tu ini kita masukkan image. Mungkin nak mudah, kita just ambil image daripada Google. Sebagai contoh, katalah saya nak cari komputer. So ada banyak yang situ dekat keluar tu, saya pilih satu, saya insert. Okay, yang sini kita boleh tulis apa-apa title lah. Kat sini boleh tulis apa-apa description. Begitu juga dengan layout yang lain tu, kita just pilih, just drag and drop. Macam mana berkaitan nak buat button pula? Okay, nak buat button. Okay, kita boleh masukkan ni, just klik button ni. Katalah ni link. So masukkan dia punya link. Link ni sama ada internal ataupun external. Katalah saya gunakan external punya link. Contoh.com. Okay, saya insert. Okay, kita boleh masukkan lagi button lain. Okay, dan link masuk lagi. Yang ini pun masuk lagi. Contoh. Okay, kita boleh insert. Dan kalau kita tengok macam ni kan, kita just drag and drop je macam tu. Tarik macam tu. Ataupun kalau kita nak tarik kertas, just tarik kertas je. Okay, tarik ke atas macam tu. Okay, dan ada banyak lagi lah yang kat bawah ni, boleh insert. Okay, dan kalau kita ada page yang lain ni, sebagai contoh page yang ni, katalah kita ada page yang lain. Dekat page tu, dekat tu, lepas tu dekat sini ada bawah ni ada link. Okay, kita pergi new page, masukkan page baru. Sebagai contoh ni kita nak buat apa eh? Katalah kita nak buat, tak je lah contoh. Material. So kita klik done. Bila you klik material, dia akan sediakan satu page yang baru yang kosong. So kita ada home yang tadi kita dah buat tu, dan kita ada page material dekat sini. Okay, so katalah dah home, dah siap semua ni. Mungkin kita akan link kepada Google Form, ataupun kita akan linkkan kepada website-website yang lain. Okay, dah siap. Okay, kita tekan publish dekat atas ni. So ini adalah URL yang kita akan gunakan. Kalau kita letak dekat sini CSC. CSC 318. So dia akan ikut URL ni. Anyone at Universiti Teknologi Mara ni, kita tanya siapa yang boleh tengok. So kita boleh tekan manage. Mungkin juga kita boleh tukar dekat sini eh. So kita set kepada anyone. So save. Dan okay, ni kita punya URL ni. Okay, kita publish. Okay, dah publish. Kalau kita nak tengok dulu kita punya URL, kita boleh klik juga yang ini ni. Copy publish ni. So ini adalah kita punya URL lah. So kita bagi dekat orang yang tadi tu lah. So bila kita paste, so ni adalah website kita yang kita dah buat tadi tu. So kita boleh link kita punya bahan-bahan tadi kat situ. So itu adalah sebersikit simple lah tentang Google Site yang mungkin berguna untuk sebahagian daripada kita. Okay, kalau tak ada apa-apa, itu sahaja untuk slot yang ni. Jadi itu adalah tiga bentuk platform yang telah kita kongsikan. Sama ada kita nak gunakan platform yang memang daripada UTM, iaitu UFuture, ataupun kita nak gunakan Google. Dan yang ketiga, kalau kita nak gunakan Microsoft Teams. Okay, ada juga soalan yang ditanyakan kepada saya. Okay, macam mana kalau kita nak handle 2,000 orang student, sebab sekarang zaman-zaman COVID ni ada assessment yang dibuat secara online. So soalannya adalah, boleh tak kita handle gunakan UFuture? Jadi saya tak boleh nak menjanjikan 100% sama ada tak dia akan tak down untuk 2,000 orang student. Sebab sebenarnya kalau ikut kemampuan, UFuture telah invest server baru sebenarnya. Kalau dulu kita ada satu saja, tapi sekarang ni dia dah ada virtual 5 atau 6 macam tu. Kalau ikut secara logiknya, performance tu semakin okey sepatutnya. Tapi saya tak boleh janjikan seperti itu. Cumanya yang secara
Confirmnya kalau kita yang pernah tengok memang Google sebagai contohnya tak pernah down. So jadi untuk handle 2000 orang yang ramai tu mungkin platform Google tu lebih lebih stabil lah pada saya. Okay, kalau tak ada apa-apa kita akan teruskan kepada slot yang akan seterusnya, slot yang terakhir. So diharapkan you all masih lagi bersama dengan kita. Dan bahan-bahan semua saya dah letak dekat dalam kita punya website ni. Apa tu? Webinar online education. Okay, selamat mencuba. You were the shadow to my light. Did you feel us? Another star, you fade away. Afraid our aim is out of sight. Wanna see you. Now